Kita buka. Ya Allah, banyak sekali teman-teman. Wah, petainya nggak ada. Lupa. Enak itu daun singkongnya, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, hari ini aku mau mukbang nasi padang toko Rina ya. Tadi diantarkan sama suaminya pas aku order. Ayo ikutin terus ya. Oke teman-teman, ayo kita makan apa aja di dalamnya. Aku sudah cuci tangan. Mari kita buka. Ya Allah, banyak sekali teman-teman. Wah, petainya nggak ada. Lupa mungkin. Ya udahlah. Nah ini teman-teman menunya, nasinya. Ini ada pergedel, ada nangka, ada nangka ya, dan juga ada daun singkong, ada daging, dagingnya itu besar, ada satu telur bulat. Jadi harganya itu 120 NT, lebih kurang sekarang kurs hari ini itu 52.000 teman-teman untuk uang Indonesia. Menurutku standar lah, karena kayak barang daging di Taiwan itu juga mahal ya teman-teman. Ya mungkin kita juga tidak boleh terlalu apa berkira banget kayak gitu sama diri kita. Makan nggak sehat ya bisa teman-teman. Yuk kita makan ya, mukbang nasi padang toko Rina, namanya Rina teman-teman. Ini nangkanya dua. Ini perkedel kentang. Sambal peteknya udah habis kayaknya, tapi dia enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak perkedelnya masih, Pak. Masih panas. Ya, yang penting sudah makan hari ini. Makan rendang nasi padang Taiwan. Nasi padang Taiwan ya, teman-teman. Ayo, aku suapin yuk kalian yuk. Makan, makan, makan. Daun singkong aja mahal di Taiwan tuh teman-teman. Enak tuh teman-teman, masakannya enak banget. Ini lebih enak lagi dari yang biasa kayak ada aku pernah beli di sini. Jadi memang kayak khas masakan Jawanya keluar. Tapi namanya nasi padang kalau ada rendangnya di Taiwan itu. Dagingnya juga empuk dan besar. Harganya 120 NT. Sama dengan yang nonton sekarang 120 orang. Makan nasi padang. Nangkanya juga enak. Mudah. Dagingnya enak teman-teman. Jadi siang ini judulnya mukbang nasi padang. Mantap teman-teman, rasanya itu udah pas lah ya. Dagingnya itu kayak dikasih serundeng gitu. Enak rasanya. Jadi rasa masakan orang Jawa. Telur, ada sambalnya di bawah. Jadi dia itu kalau apa aja orang mesen gitu dibuatin teman-teman. Kalau enggak hari Minggu gitu ya. Kalau hari biasa, kalau kayak kita mau pesan bakso nih, dibuatin. Tapi ada juga teman gue yang nanya, "Ceh,
Kamu kalau kayak beli nasi itu majikan yang bayarin gak sih? Enggak, saya bayar sendiri. Karena majikan nyediain bahan makanan yang untuk saya masak. Kalau kayak di rumah sakit, iya kita dikasih uang makan, teman-teman. Enak, puas. Enggak terlalu pedas banget. Aku suka. Terima kasih Cece Rina yang punya warung makannya, mantap, enak, enak teman-teman, enak banget ya. Pas juga kebetulan yang makan juga lagi lapar-laparnya. Hari ini betul-betul gagal diet, nasinya banyak yang bikin. Enak itu daun singkongnya, teman-teman. Tapi kalau kayak mereka yang udah nikah sama orang sini, apalagi mereka yang kayak di sekitar rumahnya ada lahan, biasanya nanam daun singkong sendiri, teman-teman. Jadi ada juga kayak teman-teman yang ada ulang tahun kayak gitu. Mereka juga pesan di sini, teman-teman. Betul, ada serundengnya apa? Kayak kelapa goreng gitu, teman-teman. Itu kalau kakek umurnya lagi bagus, aku ajak ke sana. Nah, teman-teman, alhamdulillah sudah kenyang sekali. Jadi harusnya ada petek, tapi kayaknya cecenya udah minta maaf. Peteknya terlupakan. Nah, aku bilang enak, teman-teman, tapi kalau kurang ya aku bikin kurang, kayak buat apa? Aku kasih tahu kurang kayak gitu. Jadi nanti orang yang jualannya kan bisa memperbaiki kayak gitu. Saya ini kurang ini, tapi ini emang rasanya udah pas banget sama aku. Lidahku juga udah, pokoknya udah nyantap banget deh, udah gak ada kurangnya. Udah puas hati lah teman-teman dengan harga 120 NT nyampe ke depan rumah, nyampe ke pintu ya. Jadi syukur banget juga mereka mau nganterin, karena mayoritas orang yang jualan nasi punya warung makan atau toko Indo itu mereka siap ngantar, dikarenakan kita di sini kan juga orang tua. Emang habis pesen apa? Pesennya tadi kan nasi rendang sama sambal petek. Sambal peteknya ketinggalan, bestie. Jadi itu cecenya bilang peteknya ketinggalan, meh. Ya udahlah, kataku udah habis, enggak, udah musim lewat. Sembilan. Oh ya teman-teman, alhamdulillah aku sudah kenyang banget mukbang nasi padang Taiwannya, dan ini aku makan dessert apel ya. Dan sengaja aku pakai suara belakang karena kakekku sudah bangun dan nyalain handphonenya, suaranya kencang. Nah teman-teman, untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa bantu aku like, comment, dan subscribe. Terima kasih kepada kalian ya semuanya. Salam sehat, tetap semangat dari aku, dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dan tidak lupa tentunya tonton video yang lainnya juga ya teman-teman, supaya aku tambah semangat membuat video-video berikutnya. Bye.